Kronologi adik Ola Ramlan idap kanker serviks, alami hal aneh saat hubungan suami istri. Adik Ola Ramlan, Cinta Ramlan, mengidap kanker serviks sejak 2022 lalu. Namun, kondisinya pun kian membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti semula. Dalam kanal YouTube Melanie Ricardo, Cinta tak sungkan mengungkap kronologi kanker yang diidapnya. Saat itu, dia merasa ada yang aneh setiap melakukan hubungan suami istri dengan sang suami, Jumi Nunes. Jadi itu tanda-tandanya adalah setiap berhubungan berdarah dan gak ada rasa sakit, ujar Cinta Ramlan dikutip Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Cinta mengaku sempat berpikir hal ini adalah datang bulan biasa. Namun, darah tersebut tak berhenti selama 3 bulan ke depan hingga akhirnya Jumi menyarankan Cinta untuk periksa ke dokter. Terus suami aku yang dorong, cepat, cek, kenapa ini kok kamu kayak mensnya berkali-kali, dalam 1 bulan. Begitu dicek, kanker serviks stadium 2B, jelasnya. Mungkin karena stadiumnya masih rendah ya jadi belum ada rasa sakit, tambahnya. Yang lebih menyedihkan, Cinta didiagnosa kanker serviks 2 minggu setelah sang suami mengalami serangan jantung. Alhasil, keduanya harus tabah menjalani pengobatan bersama demi kembali pulih. Suamiku dulu serangan jantung, 2 minggu kemudian aku didiagnosa kanker, 2022, jadi kita sakit berbarengan, tandasnya.